Sahabat Kompas.com, fenomena harga minyak goreng yang mahal dan langka jadi sorotan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YKI mendesak Komisi Persaingan Usaha untuk segera usut dugaan kartel minyak goreng. Usahanya ini dilakukan dengan membuat petisi pada laman change.org. YLKI membuat petisi dengan judul Langka dan Harganya Mahal Usut Tuntas Dugaan Kartel Minyak Goreng. YLKI menyinggung ketersediaan minyak goreng yang langka di pasar modern, sedangkan di pasar tradisional harganya sudah pasti mahal. YLKI menduga terjadi adanya praktek usaha yang tidak sehat sehingga menyebabkan harga minyak goreng melambung tinggi. Melalui petisi tersebut, YLKI meminta agar KPPU segera lakukan investigasi sampai tuntas terkait adanya dugaan kartel minyak goreng ini, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Anti-Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Jika dugaan kartel minyak goreng ini benar terjadi, KPPU dan pemerintah harus tindak tegas dalam memberikan sanksi hukum.